dalam turnamen resmi, baik Piala Dunia maupun Piala Eropa, dalam waktu normal 2 kali 45 menit, Italia memang benar-benar sulit dikalahkan oleh Jerman. Sejak pertemuan pertama di Piala Dunia 1962, hingga saat ini, di matchday pertama UEFA Nations League 2022-2023, sekalipun Jerman belum pernah menang atas Italia. Bermain di Stadio Renato Dal Ara, Jerman yang mendominasi jalannya pertandingan, bahkan hampir saja kalah. Italia yang tampil dengan beberapa pemain muda, unggul terlebih dahulu melalui sontekan Lorenzo Pellegrini pada menit ke-70. 3 menit kemudian, Joshua Kimmich menyamakan kedudukan, sekaligus menyelamatkan Jerman dari kekalahan, dan skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir dibunyikan. Dengan hasil pertandingan di Nations League ini, total sudah 9 kali Jerman bertemu dengan Italia dalam waktu normal di turnamen resmi, dan Italia unggul tipis dengan 1 kemenangan, 8 di antaranya bermain imbang. Berikut ini catatan pertemuan antara Jerman dan Italia dalam waktu normal di turnamen resmi sejak Piala Dunia 1962.